Profil Iren Agustin, pilih hamil di luar nikah daripada pindah agama. Iren Agustin kembali menjadi sorotan setelah menceritakan pengalaman pahitnya setelah gagal menikah padahal dirinya sedang mengandung anak dari mantan pacarnya. Irene pun merasa beruntung setelah bertemu dengan Bimo Putra Dwitia atau yang lebih dikenal Piki Pix, yang kini menjadi suaminya. Bimo dengan berbesar hati mau menerima Iren Agustin dan anaknya. Kini, sosok Iren Agustin pun membuat publik penasaran. Iren sendiri terkenal sebagai model dan DJ yang pernah memenangkan kejuaraan. Seperti apa sosok Iren Agustin? Iren Agustin mengawali karirnya sebagai model. Tapi wanita kelahiran Jambi, tanggal 16 Agustus tahun 1997 ini sudah bermimpi menjadi seorang disc jockey atau DJ sejak remaja. Untuk mewujudkan impiannya itu, Iren bahkan sudah mulai belajar DJ sejak masih duduk di bangku SMP. Namun karena terbentur dengan jadwal sekolah dan pekerjaannya sebagai model, maka Iren Agustin menunda cita-citanya terlebih dahulu. Sampai akhirnya di tahun 2017, Iren mencoba keberuntungan dengan mengikuti ajang DJ Hun di Miss Popular. Tidak disangka, Iren Agustin berhasil meraih juara satu Miss Popular DJ Hun 2017 tersebut. Dia pun mempercayakan label Spinach Records milik Riri Mestika untuk melatihnya dan mengolah lebih serius kemampuannya dalam memainkan turntable. Sampai akhirnya, Iren Agustin menjadi DJ profesional yang kerap mengisi acara di luar kota. Ditelisik ke Instagramnya, Iren Agustin kerap membagikan foto outnya. Iren pun terkenal memiliki gaya busana yang keren dan kekinian, meskipun sudah berstatus sebagai seorang ibu. Tidak hanya itu, Iren Agustin juga menghiasi tubuhnya dengan tato. Dia pun membuat tato yang sama dengan sang suami di lengannya. Iren Agustin mencuri perhatian setelah mengungkapkan kalau dirinya pernah kelewatan batas dalam berpacaran sampai hamil. Dia dan mantan pacarnya sudah berencana untuk menikah, tapi batal dilakukan karena perbedaan agama. Iren sempat mengalami dilema. Pasalnya, dia diminta untuk pindah agama mengikuti agama kekasihnya atau anaknya tidak memiliki ayah. Iren Agustin pun memilih untuk hamil di luar nikah daripada meninggalkan agamanya yakni Islam. Kenapa gue mesti menikah sama mantan gue itu karena anak ini, tapi beda agama dan gue disuruh masuk ke agama mereka, sementara gue enggak mungkin banget pindah agama, jadi benar-benar dilema banget. Di sisi lain, gue enggak mau anak gue hidup tanpa bapak. Tapi di sisi lainnya gue enggak bakal bisa ninggalin agama gue. Jadi benar-benar galau banget, ungkap Iren Agustin di video YouTube-nya, yang diunggah tanggal 28 Januari tahun 2021. Sampai akhirnya, Iren Agustin bertemu dengan jodohnya yang sebenarnya yakni Bimo Putra Dwitia, yakni YouTuber yang memiliki channel Piki Pix. Berawal dari iseng mengirim direct message atau DM, Iren dibuat terharu karena Bimo mau menikahinya dan menerima kehadiran anaknya. Bertemu sekitar Februari tahun 2020, YouTuber dengan 3,8 juta subscriber ini menikahi Iren Agustin pada Agustus tahun 2020. DJ seksi ini pun merasa bersyukur dan doanya dijawab Allah setelah dirinya mendapat pria yang juga menyayangi anaknya. Intinya gue bersyukur banget atas keisengan DM yang bikin gue ternyata temukan jodoh gue yang sebenarnya. Ternyata Allah jawab doa gue ketemu laki yang mau besarin anak gue. Bimo perlakukan anak gue kayak anak dia sendiri, sambung Iren Agustin. Kebahagiaan Iren Agustin semakin bertambah karena kini dirinya tengah mengandung anak keduanya atau anak pertama dari pernikahannya dengan Bimo Putra Dwitia. Pada tanggal 22 September tahun 2020, pasangan ini terlihat memamerkan test pack. Iren Agustin berkelakar sambil mengeluhkan wajah Bimo Piki Pix yang tetap mengesalkan padahal dia tengah hamil.